Iya, terima kasih Pak. Pokoknya nggak rugi lah Pak menggunakan teknologi itu. Ya. Apalagi yang berbayar tadi pasti tidak rugi lah Pak. Jadi akan saya jawab Pak. Mengapa dokter sawit itu berbayar? Itu karena memang sengaja Pak. Riset saya. Riset saya mau tes pasar. Tes pasar saya kasihkan yang berbayar berapa, gratis berapa, berapa. Karena begini Pak, dari hasil riset saya, kalau saya isi 100 ribu atau 99 ribu, itu banyak yang saya promosikan lewat WA, lewat apa. Ini kawan saya Pak, mungkin Bapak enggak. Wah keren, bagus, mantap, top, markotop, tapi akhirnya enggak pernah download Pak. Nah, itu lemseh, nah, itu. Saya turunkan lagi harganya. Ah itu jadi 50 ribu. Itu sudah mulai banyak yang mendownload. Ini perilaku pasar. Jadi setelah 50 ribu banyak yang mendownload. Itu makanya HBT sawit 50 ribu. Wah gimana Pak 50 ribu? Saya aja ngisi pulsa 20 ribu Pak, suruh beli sawit apa pulsanya 50 ribu. Begitu. Tetapi Bapak jangan khawatir. Ada yang gratisnya juga ada. Nah silahkan di download. Nah itu tebak umur sawit. Nah itu sudah ada. Loh itu gratisnya Pak itu. Kemudian jawabannya, kenapa sih di dokter sawit tidak ada seperti Bapak solusi yang praktis? Weh kena penyakit ini menggunakan fungisida ini. Nah itu memang harapan kami, kami tunggu Bapak biar menghubungi saya. Masuk itu ditampilkan kan nggak langsung gitu, langsung artinya pasang iklan di situ. Nah, itu Pak, jadi supaya apa Bapak pasang iklan di situ di dalam kontennya. Karena untuk gratis dan berbayar tadi Pak, Bapak bayangkan sekarang Bapak yang download yang gratisan itu kalau biasanya dipasang AdMobs apa itu. Bapak kan bosen, baru main segini, tiba Traveloka, cus. Gojek, cus. Jadi gak konsen belajar dokter sawit Pak, kalau dipasangi yang seperti itu juga. Ini sampai tengahnya pun dibuka gak bisa. Ini gimana ini, kena penyakit ganoderma ini. Nah, itu. Mendingan berbayar nyaman Pak. Gak terganggu mencet sampai malam-malam enak sekali. Nah itu, kira-kira jawabannya itu Pak. Mudah-mudahan kita selesaikan di luar nanti. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, waktu sudah cukup selesai. Yang penting hari ini Bapak-Bapak keempat ini teleponnya semua ada, tinggal bisa menghubungi karena dalam waktu singkat ini tidak mungkin presentasi lama semua terus. Yang penting nomor telepon. Nah gitu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Dan yang terpenting untuk Bapak Ibu sekalian dan keempat pembicara yang begitu top markotop, kita beri aplaus bersama. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pranoto Hadicara ingkang sampun nanging wekdal kangge kawula.